Di mana yang diikuti tadilah kan, ini merupakan satu usaha kebajikan yang kita bantulah tangkap mana yang kita mampu. Dan tempat ini ditumpukan pada gunungan gelandangan yang lelaki kapasiti 200, sekarang ni ada dalam 115 lebih kurang. Tapi ada yang mana yang datang sini dan mereka pulih dan mereka kembali berdikari. Dan selepas meninggalkan tempat ini, mereka memberikan sumbangan untuk membantu perjalanan di tempat ini. So, itu menunjukkan bahawa ada keberkesanannya. Dan yang terpenting ialah untuk mendapatkan mereka bersama mengikuti program pemulihan itu atas kesedaran dan keinsafan sendirilah, bukan secara paksa dan sebagainya. Jadi, saya pun baru kali pertama sebenarnya saya datang melawat. Kita ucapkan tahniah lah pada mereka-mereka yang terlibat dalam mengusahakan ini, dan kita beri sokongan lah mereka yang ada pengalaman dan kepakaran dalam bidang ini. Sekiranya mereka perlukan tempat-tempat tambahan, sekarang ini ada kawasan saya dalam tiga tempat. Ini yang terbesar dan alhamdulillah lah banyak usaha-usaha yang mana yang dijalankan oleh mereka yang berpengalaman dan berilmu. So kita bantu lah dengan kewangan yang kita ada di Yayasan Wilayah Persekutuan. Dia banyak melakukan penyagaan-penyagaan dengan tujuan untuk mendapatkan sumbangan untuk boleh digunakan untuk kebajikan. So ini di antara usaha-usaha yang ataupun tempat yang diberikan sumbangan. Saya difahamkan tahun lepas pun Yayasan Wilayah ada memberikan sumbangan. So kita akan tentukan bahawa kita memberikan sumbangan setiap tahun. Jumlah yang diberikan memang tak mencukupi lah. Dia hanya cukup untuk beberapa bulan. JPKL pun dia boleh beri sempatan juga. Dia pun ada kesempatan kebajikan. Hanya dia tidak dapat terlibat dengan secara lebih direct ataupun lebih mendalam. Yayasan Wilayah kita mengikuti program ini dan kita boleh nampak langsung.